Assalamualaikum positive people, kembali lagi bersama channel penjelajah kebaikan kota. Apalagi kalau bukan Aksa Nation YouTube channel. Kami lansir dari okzone.com. Pemerintah saat ini sedang mengencarkan perampungan proyek kereta light rail transit atau LRT Jabodebek. Salah satu yang menarik perhatian adalah jembatan lengkung LRT yang berhasil cetak rekor dunia sebagai jembatan lengkung terpanjang yang ada di dunia. Jembatan lengkung LRT ini mengagumkan banyak pihak karena dibuat oleh seorang asli Indonesia dan berhasil membuat decak kagum para figur terkenal. Jembatan ini berada di persimpangan Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto yang merupakan bagian dari jalur LRT Cawang Dukuh Atas. Berikut fakta-faktanya. Pertama, dirancang oleh Arvila Deli Triana. Arvila Deli Triana atau akrab disapa Insinyur Dina, wanita jebolan Institut Teknologi Bandung atau ITB bersama Adi Karya, ini mampu merancang jembatan lengkung sepanjang 148 meter untuk proyek Light Rail Transit atau Laju Raya Terpadu LRT Jabodebek di Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Kedua, tahan bencana gempa bumi. Bentangan beton panjang atau long span kereta light rail transit atau LRT Jabodebek di persimpangan Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto sepanjang 148 meter diklaim tahan terhadap bencana gempa bumi. Long span tersebut merupakan bagian dari jalur LRT Cawang Dukuh Atas. Pembuat jembatan lengkung bentang panjang atau long span di Kuningan pada proyek LRT Jabodebek Arvila Deli Triana mengatakan pada saat pembuatan desain long span memperhatikan betul ancaman gempa yang bisa terjadi di ibu kota. Ketiga, menggunakan time history analysis. Dalam proyek ini kami menggunakan yang disebut time history analysis adalah tingkatan mendesain gempa yang cukup complicated yang kita harus mengambil sumber gempa dari 7 sumber gempa di dunia untuk disintetiskan di gempa Indonesia terutama Jakarta, kata Insinyur Dina. Menurut dia, gempa sintetis ini diambil dari 7 sumber gempa besar di dunia yaitu Big Bear, Chile, Livermore, Mikoacan, Miyagi, Sumatera, dan Tohoku yang dicocokkan dengan mekanisme gempa yang ada di Jakarta yang disebut time history analysis dan non-linear. Keempat, kalahkan 3 metode konstruksi dari Prancis. Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Bambang Brojonegoro mengapresiasi Arvila Deli Triana, si pembuat jembatan lengkung bentang panjang atau long span di Kuningan pada proyek LRT Jabodebek. Menurutnya, wanita yang akrab disapa Dina itu mengalahkan 3 metode konstruksi bentang panjang diusulkan oleh perancang dari Prancis. Di mana ketiga metode tersebut dianggap sulit dilakukan karena harus menambah tiang panjang di tengahnya. Kelima, diapresiasi konsultan Jepang dan sejumlah pejabat. Supervisor proyek ini juga konsultan Jepang yang tadinya ragu, lalu menyetujui dan memberikan apresiasi. Maka itu ini suatu inovasi putri dari Indonesia, dan ini kebanggaan Indonesia. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pun merasa kagum akan jembatan lengkung LRT tersebut. Ya, siapa yang tidak bangga karena inilah jembatan panjang tanpa tiang atau long span melengkung yang paling panjang di dunia 148 meter, tulis Luhut dalam salah satu postingannya. Keenam, desain Arvila yang tidak biasa di medan yang sulit. Inovasi pembangunan jembatan LRT yang berada di Kuningan, desain tersebut merupakan inovasi cemerlang. Pasalnya, untuk membangun jalur LRT melayang di perempatan itu sangat sulit dengan banyaknya konstruksi di bawahnya. Kita ketahui di situ ada struktur lain, lalu ada jalan tol, ada juga jalan non-tol, perempatan yang sangat sibuk. Dengan kerumitan struktur seperti itu, ternyata Budina menemukan caranya sendiri. Mantap!
7. Catat 2 rekor MURI. Jembatan lengkung bentang panjang LRI ini mencatatkan 2 rekor sekaligus di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pertama adalah rekor jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang dan radius terkecil di Indonesia. Kedua, mencatatkan rekor lainnya dengan pengujian aksial static loading test pada pondasi border pile dengan beban terbesar di Indonesia.